Hai kawan Anda, sanak saberataan, bertemuan pulang di channel Banjar Alkisah. Video sekali ini kita membagiakan kisah hantu katulahan lawan lakinya. Nang biasa disambat hantu sanda. Nah, kayak apa kisahnya? Silakan bubuhan pian tonton video ini sampai habis. Hantu sandah banyak kisahnya. Ada Nang Matan Kalimantan Tengah, ada juga Nang Matan Kalimantan Selatan. Bahkan parak sama haja kisahnya di Saban Buhan Kampung. Nang baisi kisahnya masing-masing tentang hantu katulahan lawan laki ini, atau nang disambat jua hantu sandah. Nah, sekali ini Banjar Alkisah hendak membagiakan kisah matannya Amang Ras. Ubuhan pian bisa manji muki Twitter sidin di deskripsi video nang ini. Nang mengisahkan kisahnya matan Kalimantan Selatan. Dahulu ada orang dua laki bini nang inya nikah da tapi baakuran. Ulihnya nang laki ini katuju ba mabuk-mabukan. Katuju balalah kada karuan, pulih ka rumah makan nginum wara. Amun nang bini jarang diunjuki duit. Kak, baras kita habis. Cukup gasan bemasak kamarian gini haja, jar si Galuh. Nah, duit 20.000. Dicucukupi hajalah nukar baras, iwak lawan sayur. Aku hendak bajalanan dahulu, jar si Anang. Hendak kemana pulang, kak? Takuni si Galuh. Sudah, jangan banyak takun. Urus haja gawin di rumah. Atau ikam ke pasar nukar baras ke sana. Jar sahuti si Anang. Amun lakinya sudah kancang bapandir, maka Galuh kada pacangan wani lagi malawani. Imbah lakinya tulak, inya hancap basi siap sagan tulak ke pasar. Rahat di jalan, Galuh bertamuan kawanannya pas masih masa bujangan dahulu. Loh, napa ikam kada curiga kah lawan laki ikam itu? Ditakuni nang saikung kawannya, nang bangaran Sinah. Curiga nang apa garang? Kenapa garang Sinah? Takuni Galuh pina takarucut dahinya. Kawanannya saling batingau-tingauan. Sumalam tu aku lawan lakiku melihat lakimu asik baintayan lawan bibinian di kampung Subalah, jar Sinah begimit. Galuh tak tunduk memikirakan pandiran kawannya ngintu. Daripada manuduh nang kadada bukti, ikam salidiki dahulu luhai, jar Siti. Sudah hak, aku berdahulu nah. Aku ada nang ditukar ke warung ngintu dahulu. Jar Galuh singaja bajauh matan kawanannya. Bulik di jalan matan pasar, inya masih tak ingat pandiran kawanannya ngintu. 2 bulan berlalu. Beberapa hari ini Galuh kada nyaman awak. Maulah inya kada kawa baharaguan, sagan makan lakinya. Rasa minik lawan parut mahula-hula, nang dirasa akan maulah Galuh ngalih pacang bama masak. Palingan sajam, sudah parak 10 kali, Galuh muak terus. Loh, coba ipang pariksa kabidan, loko ikam betianan. Jar kawannya pas mailangi karena sudah beberapa hari kadada tak lihat keluar rumah. Galuh tak diam, ada asah suka lawan was-was memuruki hatinya. Suka amun inya betianan, lakinya pacangan katuju marumah. Was-wasnya karena Galuh takutan amun inya batianan luku dijadiakan alasan lakinya kada hakun di rumah. Karena beberapa hari ini inya kada kawa tak cium bau bemasak di rumah, apalagi pacang bemasak. Dikawani kawannya, Galuh tulah ke rumah bidan nang sudah biasa membantui urang beranak. Pas sampai di rumah bidan ngintu, parut Galuh diuruti bagimit.
Imbah tu kada lawas si bidan takurihing. Selamat culah ikam betianan, jar bidan ngintu sambil takurihing. Galuh takurihing jua, pina bahagia nang talihat di muanya. Pas waktu di jalan bulik matan rumah bidan ngintu, galuh batamuan pamandangan nang maulah hatinya sakit bakacutan ramuk. Inya malihat lakinya rahat bemasraan di sabuting warung jablay. Pas rahat galuh lawan kawannya ni tadi manukar banyu nginum di warung itu. Lawan perasaan hati rakai, si galuh bukah bulik. Tapi kada ka rumah nang laki. Tapi bulik ka rumah kuitannya. Pas di rumah kuitannya, galuh manggaraung tangis di hadapan kuitannya. Mak, anang begendakan maai, tak ingui galuh di hadapan mamanya. Begendakan lawan siapa loh? Takuni mamanya tak kajut sidin. Jablay di warung jablay tupang maai, jar galuh tak ingui. Bujuran kurang ajar anang itu, garunu mamanya sarik. Amun nang kaya itu, ika minta talak haja lu hai. Jangan hakun dijajak-jajak lakimu nang katujuh balalah ngintu, jar mamanya si galuh. Tapi galuh lagi betianan mak, galuh masih sayang banget lawan anang maai. Galuh kada handak minta talak mak, jar galuh sambil tak ingui. Ya Allah, nang kaya apa nasib anak ikam kainanya loh. Abahnya haja nang kaya itu, bisa-bisa kaina ikam ditalaknya jua, jar mamanya bingung. Kada lawas galuh takuringis kesakitan sambil mengikuti parutnya. Astagfirullahalazim, akai ma akai, kuciak galuh. Mamanya galuh bahancap bukah keluar rumah, bakiawan minta tulungi lawan urang dihiga parak rumahnya. Pinanya ikam kaguguran lo hai, jar saikung tatangga mamanya. Galuh liut kada sadarakan diri. 4 hari imbah galuh kaguguran, masih kadada lakinya mailangi ka rumah bintuhannya ngintu. Loh, ikam handak ada? Amun lakimu ngintu babulik sayang lawan ikam, ditakuni kawannya. Handak kai? Nah kaya apa garang caranya mis? Takuni galuh sambil banahap duduk. Maruyan ikam masih keluar loko, ditakuni misna. Hiih, masih keluarai, jawab galuh. Nah, darah ngintu jar urang, kawa maulah laki kita sayang luhai, bisiki misna. Aku sudah mencobanya ke lakiku, lawan nang kaya ikam tahu saurang. Lakiku imbah bulik begawi, begana di rumah aja, kadada memikirakan handak balalah, apalagi pacang begandakan, jar misnah membisiki pulang. Tapi diapai darahnya? Takuni galuh pina katuju lawan apa nang dipadahakan misnah. Misnah halingau-halingau kiwa kanan sebelum membisiki pulang lawan galuh. Dicampurakan ke makanan inya, tapi jangan sampai tamakan kita saurang, bisiki misnah sambil takurihing. Maksudnya nang kaya apa? Takuni galuh masih kada mengerti. Nah, nang kaya ini, ika memasak nasi lawan lauk sagan lakimu, lingkangi makanan ngintu, jar misnah. Aku takutan kaya itu mis, takutan loku lakiku sarik, jar galuh. Maka matan ngintuam, jangan sampai ketahuan luhai, jar misnah. Imbah tupang rasanya kaya apa? Ngintu rigat loku. Nah kaya apa lakiku amun tahu tumatan dirasanya? Takuni galuh pulang. Amun aku darahnya tuh ku campur masak habang supaya kada ketahuan, jar misnah. Galuh imbah tu tatunduk. Napa ngintu bujuran ampul hamis, ditakuni galuh pulang. Hiih, amun kada percaya ikam cubai haja dahulu luhai, jar misnah. Tapi kada badusalah, takuni galuh pulang.
Amun ikam tak pikir dosa, rumah tangga ikam kada pacangan barubah lu hai. Ikam hakunkah amun kaina ikam pacangan ditalak lakimu? Jar Misnah pina langsung badiri matan duduknya. Tantunya galuh kada hakun. Maitihi lakinya begandak haja, hatinya sudah ramuk. Apalagi pacangan ditinggalakan kawin. Kada, aku kada hakun ditalak. Dalam berumah tangga selawas gini, aku kadada berbuat salah badahulu. Jadi wayah ini amun aku berbuat salah, nang kaya dipadahakan Misnah tadi, aku yakinai kada pacangan tak jadi ngapa-ngapa lawan aku. Aku mahandaki lakiku sayang lawan aku, jar batin galuh. Hari nang ka-6, galuh parmisi lawan mamanya, cagaran buli ka rumah lakinya. Pugaan mamanya menangati karena keadaan galuh masih belum pina wagas. Bahkan darah maruyannya masih kada beampihan keluar. Tapi lawan alasan ngini wan ngintu, akhirnya mamanya galuh meijinakan anaknya ngintu buli ka rumah lakinya. Singkat kisah, pas sampai galuh ka rumahnya, sakalinya di dalam rumahnya ngintu sudah ada lakinya lawan beberapa orang kawanannya membawa bebinian. Imbah melihat bininya, anang langsung melapas ragapan lawan bibinian ngintu. Galuh ganal hinak, mencoba menguatakan diri lawan hatinya sagan kada mau kayakan panyariknya wayah itu. Kada apa-apa ka ai tarusakan aja. Amun aku ni imbah kaguguran juaha, jar galuh manggatar, berusaha menahan banyu matanya. Anang pina takurihing mendengar suara bininya ngintu. Kadada tak lihat pina sadih di muhanya, imbah mandangar nang bini kaguguran. Galuh bahancap masuk ke kamar, bakurung di kamar sampai malam. Loh, aku maantar imah bulik dahululah, jar lakinya matan luar kamar. Galuh berdiam kada menanggapi suara lakinya. Malam itu galuh kada kawa guring. Inya masih menghadang lakinya bulik, tapi angkaya biasa, amun sudah tulak, kada pacangan bulik, amun parutnya belum lapar. Sekitar jam 4 subuh, si galuh babayukut ke dapur seagan memasak nasi. Mahadang nasi masak, galuh menyiapakan rampah-rampah seagan masak habang. Imbah nasi masak, galuh meandak nasi seagan lakinya ke lantai, lawan malingkang nasi ngintu. Imbah tu mamacul cangcutnya pas di atas nasi ngintu. Imbah tuntung galuh jua malingkang rampah-rampah bumbu nang sudah disiapakan sagan maulah masak habang ngintu. Darahnya titikan kara rampah ngintu. Pokoknya jorok banar tupang sudah, ngalih disambatakan. Imbah menggawi kaya itu, galuh laluai mamasaki rampah ngintu. Satu tumat diciumnya inguh masakan ngintu. Kadada ai pengaruhnya. Imbah samunyaannya sudah tuntung, galuh menyiapakan di dalam tutudung sagan lakinya. Mudahan nang dipadahakan Misnah bujuran ampuh, jar galuh bapandir sorangan. Sekitar jam 6 isukan, tak dengar orang membuka lawang rumahnya. Anang datang lawan muha buring singan. Kasini kak makanan dahulu, ulun siapakan makanan gesan kakak, jar galuh pina takurihing. Napa ikam kada sarik, amun aku bapacaran lawan imah, takuni anang. Kada kak, ngintu hak pian, jar galuh, sambil membuka tutudung makanan. Umay, masak habang, ikam bujuran bini nang baik, kada salah aku memilih ikam sagan jadi biniku, jar anang sambil mengaut nasi lawan menyuapnya. Galuh masih takurihing. Singkat kisah, 3 hari imbah inya membari makan lakinya nang rigat-rigat. Parubahan mulai talihat. Anang jadi makin katuju marumah. Biar dibawai kawanannya sagan belalah, tapi anang kada hakun lawan inya hakun baungut di rumah lawan bininya.
Tapi akibatnya di luar perkiraan Galuh. Anang kada hanya katuju badiam di rumah aja, tapi jua kulir begawi karena kada handak sadidikit meninggalkan Galuh. "Kak, coba pang cari gawian. Baras kita sudah handak habis," jar Galuh. "Hei, Ding, aku handak mencari gawian dahulu," jar Anang pina kadada besumangat. Imbah bapandir kaya itu Anang basiap tulak. "Jangan pakai baju nang bagus," jar Galuh langsung mengambil baju nang pacangan dipakai lakinya ngintu. Lakinya mengumpati haja, laluai mamuruk baju nang sudah rabit. Galuh takurehing sinis. "Rasa akan wayah ini, sumalam ikam menyakiti hatiku. Wayah ini ikam cagaran ku siksa jiwa raga ikam," jar Galuh sinis. Anehnya tuh biar Anang mendengar ucapan bini yang itu, inya hanya berdiam kadada mahirani sadikit-dikit. Imbah lakinya tulak, Galuh bahancap tulak ke rumah Misnah, kawannya sekalian gurunya. Pas sampai ke rumah Misnah, Galuh langsung naik ke rumah ngintu. "Mis, lakiku bujur panurutan, wan tunduk lawan semunyaan pandiranku. Tapi wayah ini kada pacangan begawi amun kada disuruh." Galuh mengaluh ke anu kawannya nang rahart mahambit hatap rumbia. "Ngintu memang salah satunya, lakiku kaya itu jua luhai. Jar orang tuha dahulu, amun laki sudah tamakani darah rigat kita, inya pasti jadi bungul. Jadi susuruh kita aja, apa nang kita suruh hanyar digawinya," jar Misnah.